Halo, halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, Pembahasan lanjut tentang teori dasar ilmu nahu: marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita rencanakan, kita harapkan itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdulillah, malik yaum din ya kana amdu wa ya kana sta'in ihna suratal mustaqim suratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin rabbil fil amin untuk mereview yang kemarin bahwa terdapat perbedaan istilah antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kemarin sudah banyak kita tegaskan kita beri contoh di mana kalimah dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata ini penting untuk diperhatikan lagi sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek predikat kadang-kadang ada tambahan objek dan keterangan itu dalam bahasa Arab disebut sebagai jumlah ya Jumlah itu terdiri dari subjek predikat atau mubtada khabar atau fiil fa'il kalau dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek predikat. Kata dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kalimat dalam bahasa Arab. Itu penting untuk saya tegaskan ulang. Selanjutnya, penting untuk saya tegaskan kemarin sudah kita tegaskan tentang pembagian kalimat. Kalimah itu ada yang kalimah fiil, ada kalimah isim, ada kalimah huruf. Kemarin kalimah isim, eh, kalimah fiil sudah kita jelaskan ya pada halaman 32 kalau seandainya kebetulan pemirsa memegang buku itu sampai eh, apa namanya ciri-ciri kalimah fiil ya yang ada 7 sampai tuntas kemarin sudah kita tegaskan. Sekarang kita masuk pada pembahasan halaman 38 yaitu tentang kalimah isim. Begitu. Ya. Jadi saya akan memulai dari awal lagi Kalimah itu ada tiga macam Ada kalimah fi'il Ada kalimah isim Ada kalimah huruf Ya Pada akhirnya kita harus mampu Mengidentifikasi Ya Ketika kita menghadapi sebuah teks, apakah ini termasuk dalam kategori isim, fi'il, atau huruf? Ini isim, fi'il, atau huruf? Oleh sebab itu, kita harus tahu, ya, apa itu definisinya fiil? Apa ciri-ciri dari kalimat fiil? Kita harus tahu apa itu definisi dari isim. Gimana ciri-ciri yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk menentukan bahwa ini adalah isim. Kalimat ini adalah isim. Pun juga demikian dengan huruf. Secara sederhana bisa saya tegaskan ulang bahwa uh, fiil sebuah kalimat disebut sebagai kalimat fiil kemarin mereview apabila yang uh, Bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga itu menjadi kata kunci. Kemarin kita sudah tegaskan itu bersamaan. Apabila ada sebuah kalimat memiliki arti, ada kata memiliki arti, dan ketika ditambah dengan salah satu zaman yang tiga, apakah zaman Mawdi, apakah zaman Hal, atau zaman Istighbal? apakah telah, akan, atau sedang, itu kok kemudian cocok, kok kemudian pantas, itu disebut sebagai kalimat fi'il. Dari aspek arti, itu bisa kita ketahui bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat fi'il. Pun juga demikian, misalnya ketika misalnya kita tidak ngerti artinya, akan tetapi ada tanda-tanda yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pegangan, maka ketika itu ada dalam sebuah kalimat itu, maka itu kita sebut sebagai kalimat fi'il. Ketika misalnya ada kot, ketika ada sintanfis, ketika ada saufa taswif, ketika ada misalnya bamir rafa mutahrik, ketika ada tak sakinah, ketika ada misalnya apa non ada ya muannatsah misalnya dan seterusnya yang ada tujuh yang kemarin kita sebutkan, maka itu disebut sebagai kalimah fiil. Selanjutnya sekarang akan saya baca, apa yang dimaksud dengan kalimah isim itu? Kalimah isim di sini di halaman 38 adalah lafat yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Apakah itu zaman mabdi atau telah, zaman hal atau sedang, atau zaman istiqbal atau akan. Jadi sebuah kalimat, kalau seandainya kita ngerti artinya, misalnya di sini kita contohkan tilmidhun. Tilmidhun misalnya. Tilmidhun itu artinya murid. Apakah tilmizun ini pada akhirnya kita hukumi sebagai kalimah atau kata ya kalimah isim atau kalimah fiil tergantung ya kan apakah pada akhirnya dia dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga atau tidak ketika dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga maka dipastikan ini adalah kalimat fiil Ketika artinya tidak memungkinkan untuk bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, maka ini pastikan bukan kalimat fi'il, akan tetapi termasuk dalam kategori kalimat isim. Tilmidhun, itu artinya murid. Kalau seandainya murid ini kita beri telah, telah murid, sedang murid misalnya, akan murid, ini tidak masuk akal. Berarti apa? Kata-kata murid ini adalah lafat ya tilmidun ini adalah lafat yang memiliki arti artinya adalah murid tilmidun ini adalah lafat yang memiliki arti artinya adalah murid tapi tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga apakah zaman itu adalah zaman madi apakah zaman itu adalah zaman hal ataukah zaman itu adalah zaman istiqbal ini tidak tidak cocok tidak bisa diberi tambahan salah satu zaman yang tiga karena demikian maka ini dipastikan bahwa ismun itu adalah kalimat isim ya jadi misalnya kita ngomong kursiun misalnya kursiun ini bisa kita nilai apakah sebuah kalimat ini adalah termasuk dalam kategori fiil atau isim ketika bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga maka itu disebut sebagai kalimat fiil kalau seandainya tidak dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga maka itu disebut sebagai kalimat isim apa artinya kursiun kursi sekarang kita coba ya sedang kursi akan kursi telah kursi oh tidak cocok karena tidak cocok maka dapat dipastikan bahwa ini tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Karena tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Maka kursiun ini adalah kalimat isim bukan kalimat fi'il Itu semacam itu ya Jadi kalau seandainya sebuah kalimat itu kita ngerti artinya Seperti yang kemarin ketika kasusnya dalam konteks fi'il Ya langsung saja untuk memastikan ini adalah fi'il atau isim kalau seandainya bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Maka kita hukumi sebagai kalimat fi'il Kalau seandainya tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Maka kita hukumi sebagai kalimat isim Apa saja misalnya Ya misalnya ini kolamun Kolamun Artinya pena Sedang pena Akan pena Telah pena Oh tidak cocok karena tidak cocok itulah maka ini disebut sebagai tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Karena tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga, maka ini dipastikan adalah kalimat isim. Karena tidak bersamaan, jadi kata kunci, kalau seandainya kemudian kita ngerti artinya untuk menentukan apakah sebuah kalimah itu termasuk dalam kategori isim atau fiil, itu terletak pada apakah kalimah yang memiliki arti yang sedang kita analisis itu dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga atau tidak ketika salah dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga maka disebut sebagai kalimat fiil ketika tidak dapat bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga maka itu disebut sebagai kalimat isim jadi substansi uh, yang kepingin ditegaskan ya, yang merupakan perbedaan antara fiil dan isim adalah itu 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 semacam itu selanjutnya di sini di poin b itu ada ciri-ciri kalimat isim itu halaman 38 yang pertama itu adalah ciri-cirinya memungkinkan untuk dimasuki. Al, ada alnya, bisa dibaca tanwin, bisa dibaca jer, bisa dimasuki huruf jer. Misalnya seperti itu ya. Coba ini diperhatikan ya. Ciri-ciri kalimat isim yang pertama adalah memungkinkan atau ada alnya di plus al ketika sebuah kalimat itu kok kemudian ada alnya dipastikan bahwa itu adalah kalimat isim ngerti artinya atau tidak ngerti artinya itu semacam itu misalnya alkitabu misalnya ya sudah karena ada alnya maka ini dipastikan adalah kalimat isim misalnya yang kedua ditanwin ada tanwin di situ ya ditanwin misalnya Rojulun, misalnya, kata-kata "Rojulun" ada tanwin di sini. Tanwin ini menunjukkan bahwa kalimat ini ngerti artinya atau tidak ngerti artinya adalah kalimat isim. Kenapa? Karena yang namanya tanwin itu adalah merupakan ciri bahwa sebuah kalimat yang ditanwin itu adalah kalimat isim. Jadi, ada "al", ada "tanwin", yang ketiga adalah dibaca "jer", ya, dibaca "jer" (majelur) ya dibaca jer kalau seandainya dibaca jer dibaca jer berirob jer itu pasti pada akhirnya disebut sebagai kalimat isim jadi misalnya ada kata-kata kitabul ustadzi misalnya v di sini ya jer itu adalah merupakan ciri bahwa sebuah kalimat itu adalah dibaca atau dianggap sebagai kalimat isim sing selanjutnya yang selanjutnya adalah yang keempat itu adalah dimasuki huruf jer jadi ada huruf jernya gitu kalau seandainya sebuah kalimat itu kok kemudian dimasuki huruf jer dipastikan misalnya kata-katanya adalah alal kursiyi misalnya. Ini ala adalah huruf jar, halful jari misalnya. Maka ini dipastikan adalah kalimat isim. Kenapa? Karena huruf jar itu memang tanda yang khusus masuk pada kalimat isim. Tidak mungkin yang namanya fi'il itu diberi huruf jer Itu semacam itu. Jadi secara umum, yang umum ditegaskan, Ketika misalnya kita nggak ngerti artinya, seperti yang tadi saya katakan, penting bagi kita untuk menentukan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ini isim, ini fi'il, ini huruf. Quran yang yang 30 juz itu pasti terbuat dari susunan kata dari isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Oleh sebab itu menjadi penting bagi kita untuk mengetahui ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ini isim, ini fi'il, ini huruf kalau seandainya sebuah kalimat itu kok kemudian kita ngerti artinya sangat mudah untuk memastikan ini kalimat fiil ini kalimat isim caranya bagaimana seperti tadi yang saya ketegaskan itu kalau seandainya kebetulan kita ngerti artinya maka arti itulah yang kemudian diberi tambahan ke, apa namanya salah satu zaman yang tiga keterangan waktu itu telah akan sedang. Itu semacam itu, kalau seandainya cocok, kalau seandainya masuk akal, kalau seandainya rasional, itu kemudian digabung, maka itu disebut sebagai kalimat fiil. Kalau seandainya tidak cocok, maka itu dianggap sebagai kalimat isim itu kalau seandainya ngerti artinya kalau seandainya nggak ngerti artinya sebagaimana fiil itu punya tanda-tanda pun juga demikian kalimat isim juga punya tanda-tanda apa tandanya kalau seandainya sebuah kalimat atau kata itu ada alnya pasti isim ngerti artinya atau tidak ngerti artinya sebuah kalimat itu kok kemudian ditanwin pasti isim ngerti artinya atau tidak ngerti artinya itu semacam itu kok ada sebuah kalimat itu dibaca jer itu ngerti artinya atau tidak ngerti artinya itu adalah mesti kalimat isim kemudian sebuah kalimat itu kok kemudian dimasuki huruf jer ngerti artinya atau tidak ngerti artinya maka yang dimasuki huruf jer dalam konteks ini adalah al misalnya itu pasti adalah kalimat isim tidak mungkin kalimat yang lain itu semacam itu ini tanda-tanda eh, atau ciri-ciri yang umum untuk kalimat isim. Meskipun ada ciri-ciri yang paling bagus akan tetapi untuk tataran pemula biasanya tidak disebutkan. Apa itu? Ciri yang paling akurat dari sebuah kalimat isim adalah memungkinkan yang bersangkutan untuk menjadi musnadun ilaihi. Apa musnad ilaihi itu? Musnad ilaihi itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek itu jadi sebuah kalimat apabila memungkinkan untuk ditentukan sebagai subjek subjek itu kalau dalam bahasa Arab itu fa'il itu subjek kalau dalam jumlah fi'liya itu namanya fa'il itu adalah subjek kalau jumlah ismiah, muktada itu adalah subjek gitu ya jadi kalau seandainya sebuah kalimat memungkinkan untuk ditentukan sebagai fa'il, memungkinkan untuk ditentukan sebagai mubtada, maka kalimat itu apakah ada tandanya atau tidak, apakah kita ngerti artinya atau tidak? Itu kan? Ada tanda-tanda ini maksud saya, tanda yang empat itu. Ya, maka itu pasti ditentukan sebagai isim. Tidak mungkin mubtada itu terbuat dari selain isim. Tidak mungkin yang namanya fa'il itu terbuat dari selain isim. Jadi saya tegaskan, ini adalah ciri-ciri umum, tanda-tanda yang umum ini al diberi al al kitabu tanwin rojulun majrur misalnya dibaca cer al ustadi harful jar ini al, al kursi ala ini masuk ke sini misalnya al kursi ini mas, adalah termasuk dalam kategori isim ini adalah ciri atau tanda yang umum untuk sebuah kalimat isim kalau seandainya hanya menggunakan ciri ini karena memang ini dikonstruk ya di ya, untuk pemula kalau seandainya misalnya ditanya huwa itu adalah kalimat apa kalimat isim Loh ini tandanya apa? Tidak ada alnya, tidak ditanwin, tidak dibaca jar, tidak merupakan huruf jar misalnya bukan atau tidak dimasuki huruf jar. Kenapa ini kok kemudian disebut sebagai kalimat isim? Ya. Oleh sebab itu saya tegaskan, ciri yang paling akurat untuk naik tingkat sedikit, naik tingkat sedikit untuk sebuah kalimat isim, kalau seandainya sebuah kalimat itu memungkinkan untuk ditentukan sebagai musnadun ilaihi, apa musnad ilaih? Musnad ilaih itu kalau dalam bahasa Indonesianya subjek. Subjek itu kalau seandainya dalam bahasa Arab dalam konteks jumlah fi'liyah, subjek itu adalah fa'il, kalau dalam konteks jumlah ismiyah, subjek itu adalah mubtada. Diperhatikan ini. Tidak ada mubtada yang tidak uh, fa'il pasti terbuat dari isim. Mubtada pasti terbuat dari isim. Kok ada isim, kok ada sesuatu jadi fa'il, pasti itu adalah isim. Kok ada sesuatu jadi mubtada Pasti sesuatu itu adalah isim Tidak mungkin yang namanya mubtada Yang namanya fa'il Yang itu masuk dalam kategori musnad ilah atau sabiat Terbuat dari selain selain isim Itu semacam itu Jadi untuk menentukan anta itu Atau anta itu adalah misalnya isim Huwa itu adalah isim Hadza itu adalah isim dan seterusnya itu Dimana disitu itu kadang-kadang tidak dimasuki oleh tanda-tanda yang umum maka Uh, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan itu adalah yang ini, ya, memungkinkan untuk dijadikan sebagai musnadun ilaihi. Apa musnad ilaih? Musnad ilaih itu sabiak. Sabiak itu dalam konteks jumlah fi'liyah yang mana itu yang fa'il. Sabiak itu dalam konteks jumlah ismiah yang mana itu yang mubtada. Itu semacam itu. Jadi, penting untuk saya tegaskan, kalau seandainya kemudian ini, uh, apa namanya, sudah dipahami. Maka insya Allah pada akhirnya kita bisa menentukan bahwa ini adalah fiil, ini adalah isim. Itu begitu. Jadi saya ulangi lagi, ya kalau seandainya kita ngerti artinya, maka dipastikan kita bisa mengetahui bahwa ini adalah isim. Caranya bagaimana? Diberi tambahan saja. Salah satu apa namanya zaman yang tiga, apakah zaman madi atau telah, zaman hal atau sedang, zaman istigbal atau akan. Ketika kemudian tidak cocok, tidak pantas berarti tidak bersamaan. Kalau tidak bersamaan berarti kalimat isim itu kalau seandainya art, a, ngerti artinya. Tapi kalau seandainya tidak ngerti artinya bagaimana? Nah, ulama sudah memberikan ciri-ciri sebuah kalimat ngerti artinya atau tidak. Kalau seandainya ada alnya itu pasti isim. Sebuah kalimat ngerti artinya atau tidak? Kok kemudian ditanwin itu pasti isim. Sebuah kalimat kok kemudian dibaca jer, ngerti artinya atau tidak, itu pasti adalah kalimat isim. Sebuah kalimat kok kemudian dimasuki huruf jer, itu pasti adalah kalimat isim. Itu semacam itu, ya. Jadi uh, selanjutnya sekarang ya, ini dituntaskan sekalian tentang kalimat huruf sekarang. Ya, ada isim, ada fiil yang kita sudah tegaskan itu ciri-cirinya. Kemudian, kalimat huruf apa? Kalimat huruf itu, kalimat huruf adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan selalu tergantung pada kalimat fi'il atau kalimat isim. Itu semacam itu. Ya begitu. Jadi kalimat itu ada tiga macam. kalimah itu ada tiga macam. Yang pertama itu adalah isim e, fiil boleh fiil kemudian huruf. Ini sudah kita bahas semuanya, gitu ya. Huruf itu apa? Huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaan huruf ini selalu tergantung pada kalimat isim atau kalimat fiil. Begitu. Jadi kalau seandainya kemudian ada sebuah kalimat kok kemudian tidak bisa berdiri sendiri, kata-kata Allah itu baru punya arti kalau seandainya di sini ditambah isim. Kata-kata fi -kata pun juga demikian. Ini kalau seandainya jadi gak ada kata-kata fi -kata ini kemudian berdiri sendiri, Allah itu berdiri sendiri, tidak dikaitkan, tidak dimasukkan oleh kalimat yang lain, pada kalimat yang lain. Ya. Kalau seandainya ada sebuah kalimat kok tergantung pada kalimat yang lain, Keberadaannya itu tergantung pada kalimat lain. Dia tidak mungkin berdiri sendiri. Kata-kata jelasa memungkinkan kita dengar. Ya, Jalasa gitu saja itu memungkinkan. Muhammad memungkinkan kita dengar kata-kata itu. Tapi kalau seandainya Allah tidak dikaitkan dengan yang lain, itu tidak bisa kita dengar. Moro-moro Allah misalnya. Moro-moro Fi misalnya. Ya, sekonyong-konyong orang ngomong Lam misalnya, tidak memungkinkan. Lam itu baru nanti anu misalnya lam yansur misalnya lam ini baru kemudian memiliki arti kalau seandainya digabung dengan fiil mudhorek misalnya ya lam yansur misalnya misalnya begitu ya misalnya lam ini kalau seandainya hanya lam saja tidak digabung dengan fiil mudhorek maka menjadi tidak memiliki arti jadi huruf itu karakternya adalah dia tidak bisa berdiri sendiri tidak mungkin kita tidak mungkin kita kok kemudian hanya membaca kata-kata lam gitu saja membaca kata-kata fi gitu saja membaca kata-kata an gitu saja itu tidak memungkinkan pasti ada lanjutannya ketika kemudian pasti ada lanjutannya itulah kemudian kita bisa simpulkan bahwa huruf itu tidak bisa berdiri sendiri huruf itu selalu tergantung pada kalimat yang lain apakah kalimat itu adalah termasuk dalam kategori isim atau fiil jadi, penting untuk ditegaskan bahwa huruf itu karakternya tidak sama dengan fiil dan isim. Kalau fiil itu memungkinkan untuk berdiri sendiri, isim itu memungkinkan untuk berdiri sendiri. Kalau huruf dimanapun tidak mungkin, kita apa namanya ketahui di dalam teks, di dalam Al-Qur'an itu berdiri sendiri itu tidak memungkinkan. Yang namanya huruf pasti selalu dikaitkan, disambungkan dengan kalimat fiil atau dengan kalimat isim. Itu begitu ya, misalnya saya contohkan misalnya ya kata-kata in misalnya in gitu saja ini kalau seandainya dalam kesendirian tidak mungkin orang bisa paham ini baru memahamkan kalau seandainya misalnya ini digabung dengan yang lain misalnya ingkoma muhammadun wama ahmadu berarti innya ini syarat ya kan in misalnya ini tidak mungkin karena ini, ini banyak in ana illa nadhirun misalnya ini innya bukan syarat tapi innya ini adalah in nafi misalnya begitu jadi in ini baru diketahui statusnya apa dan seterusnya itu kalau seandainya dia digabung dengan kalimat yang lain apakah kalimat itu itu adalah isim atau fiil. Jadi karakter huruf itu adalah dia sangat tergantung pada kalimat yang lain. Isim tidak tergantung pada kalimat yang lain. Fiil juga tidak tergantung pada kalimat yang lain. Kalau huruf itu pasti tergantung pada kalimat yang lain, tidak memungkinkan huruf ditulis dalam kesendirian. Karena demikian yang namanya huruf itu dianggap uh, tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri. Begitu ya, jadi e, karakter yang memungkinkan untuk kemudian kita e, jelaskan, misalnya tentang huruf itu adalah bahwa huruf itu itu adalah lafat yang tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri insya Allah kalau seandainya kita sudah banyak membaca dan seterusnya Memungkinkan pada akhirnya, oh ini tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri Kata-kata in, kata-kata lam, kata-kata min dan seterusnya ya Huruf jangan kemudian hanya dipahami dengan huruf jer Huruf itu bisa, huruf nasob, huruf jazm Huruf macam-macam, pokoknya huruf masuk dalam kategori huruf Dia tidak memungkinkan untuk dipahami kecuali disambungkan dengan kalimah yang lain Apakah itu kalimah isim atau kalimah huruf Kalimat fi'il itu semacam itu oke sekarang coba kita mencoba untuk praktek sekarang sebagai kesimpulannya sambil praktek misalnya jalasa muhammadun alal kursiyi misalnya ya misalnya tilmidun atau atilmidu at misalnya ya ilal madrasati misalnya naharon misalnya ya misalnya sekarang jalasa nanti begini caranya ini isim fiil atau huruf ini isim fiil atau huruf ini isim fiil atau huruf ini isim fiil atau, fi atau, fi atau huruf yadhabu ini isim fiil atau huruf tilmidu ini isim fiilata huruf Ila Ini isim fiilata huruf uh, al-madrasah. Al ini isim fiilata huruf Naharon. Ini isim fiilata huruf, misalnya seperti itu ya. Mari kita praktekkan. Jelas, apa artinya ini? Artinya adalah duduk. Sekarang kita nilai duduk ini isim fiilata huruf, bisa nggak diberi tambahan telah, sedang, atau akan? Telah duduk, sedang duduk, akan duduk, oh bisa masuk akal. Kata-kata telah duduk itu masuk akal. Berarti ini memungkinkan untuk bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Yang karena ini adalah fiil madhi Zamannya adalah zaman madhi Karena demikian maka ini disebut sebagai kalimah fiil nah. Kenapa? Karena ini artinya sudah kita ketahui Dan ternyata ini bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga Muhammadun misalnya Ini ada tanwin Kalau seandainya sebuah kalimat itu kok kemudian ada tanwinnya Bisa dipastikan bahwa ini adalah kalimat isim nah, Begitu ala ini adalah huruf huruf jar sudah biasa ini huruf jar halful jari, gitu ya Al kursi ini ada banyak ciri ini diberi al ini adalah menunjukkan bahwa ini isim ini dimasuki ala dimasuki ala huruf jar ini juga menunjukkan bahwa ini isim ini dibaca jar kursi ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat isim jadi dalam al kursi ini tanda untuk isim itu banyak ada alnya, dibaca jer, dimasuki huruf jer. Itu semacam itu. Yadhabu misalnya, pergi misalnya. Artinya ini yadhabu ini pergi. Pergi. Sekarang kita nilai. Pergi apakah termasuk dalam kategori kalimah fi'il, isim, atau huruf? Begitu. Oh, karena pergi ini memungkinkan ditambah telah, memungkinkan ditambah akan, memungkinkan ditambah sedang, maka kata-kata pergi ini disebut sebagai kalimah fi'il. Nah, begitu. Sekarang atil at oh, kalau ada alnya ya sudah. Apalagi kita ngerti artinya. Nggak ngerti artinya kalau sudah ada alnya Al itu adalah tanda yang khusus masuk pada kalimat isim Sehingga dipastikan bahwa at-tilmid itu adalah kalimat isim Ilah, ini adalah kalimat huruf, huruf jer ya. Al-madrasah, seperti yang tadi Ini dimasuki al Itu sudah merupakan kalimat isim Ini ada ilah masuk ke sini, huruf jer ini juga merupakan tanda bahwa al-madrasah itu adalah kalimat isim. Ti ini adalah juga merupakan tanda bahwa al-madrasah ini adalah kalimat isim. Karena demikian ini disebut sebagai kalimat isim. Nah, haron ini ada tanwinnya. Nah, haron ngerti artinya atau tidak ngerti artinya ketika ini ditanwin pasti itu adalah kalimat isim. Catatan yang penting untuk diperhatikan ketika misalnya ada tanda-tanda seperti ini Tanda-tanda kalimah isim itu, tanda-tanda kalimah isim itu, tanda-tanda kalimah isim itu memungkinkan untuk kemudian bertemu dalam satu kalimat, kecuali yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan kalimah. Satu kalimah itu adalah tanwin dan al. Maksudnya apa? Ketika sebuah kalimah itu ditanwin, tidak boleh diberi al. Ketika ada al, tidak boleh ditanwin. Jadi bacaannya yang benar adalah madrasatun ditanwin atau al madrasatu. Jangan ditanwin ketika ada alnya. Begitu. Saya ulangi lagi. Tanda-tanda isim apakah itu adalah ada alnya macam-macam memungkinkan berkumpul jadi satu. Kecuali yang tidak memungkinkan berkumpul jadi satu itu adalah tanwin dan al. Tanwin dan al ini harus pilih salah satu. Ketika ditanwin maka tidak boleh diberi al, ketika diberi al maka tidak boleh ditanwin. Jadi bacaannya madrasatun itu benar, al madrasatu itu juga benar. Yang salah itu adalah al madrasatun. Sudah diberi al ditanwin lagi. Itu tidak memungkinkan untuk seperti itu, ya. Jadi penting untuk diperhatikan. Apa manfaat? Ah ini yang terakhir, ya. Apa manfaat kita kok kemudian diharuskan belajar tentang kalimat fiil, isim, dan huruf. Nah. Manfaatnya begini. Ayo, diperhatikan ini ya. Manfaatnya. Ini kaitannya dengan analisis lanjutan. Ya. Ini kaitannya dengan analisis lanjutan. Saya tegaskan. Manfaatnya. Ini di buku ini tidak disebutkan. Karena ini lumayan agak berpikir. Ya. Kalimah itu ada tiga macam. Kalimah itu ada tiga macam. Ada yang disebut sebagai kalimah fiil, ada di kelebu disebut kalimah isim, ada disebut sebagai kalimah huruf. Ya. Saya mulai dari isim. Kalau seandainya sebuah kalimah itu isim, itu kaitannya dengan i'rab pasti ada hukum i'rabnya. Ya, ini pentingnya. Kalau seandainya kalimah itu adalah huruf, itu pasti tidak ada hukum i'rabnya huruf itu tidak ada yang dibaca rofa, tidak ada yang dibaca nasob, tidak ada yang dibaca jer, tidak ada yang dibaca jazm. Namanya huruf. Ini pentingnya kesadaran itu. Tapi kalau isim itu harus ada tanda. Isim harus ada hukum. Isim itu kadang-kadang berhukum rofa, kadang-kadang berhukum nasob, kadang-kadang berhukum jer. Ini pentingnya paradigma ini penting. Ya. Kalau fiil bagaimana Ustadz? Kalau fiil itu tidak mesti masih dibedakan ya apakah fiil itu dalam kategori mu'rob atau dalam kategori mabni nanti ini pembahasan mabni mu'rob ada begitu tapi ini manfaatnya kalau seandainya fiil itu dalam kondisi mabni maka dia tidak memiliki hukum i'rob fiil madi fiil madi ini rofa nasab atau jazm ini salah pertanyaannya fiil amar misalnya fiil amar ini rofa nasab apa jazm ini salah pertanyaannya hanya fiil mudhari saja yang mu'rob ini kan fiil mudhari yang memiliki i'rab hukum i'rab. Sedangkan untuk fiil yang mabni ya, itu tidak boleh, tidak ada hukum i'rab. Kalau fiil mu'rab yaitu fiil mudhari yang tidak bertemu dengan nun dan nun itu fiil mu'rab, itu memungkinkan dia berhukum rafa, berhukum nasab, berhukum jazm. Hanya ini saja. Ya. Kalau eh, kalau isim, apakah isim itu termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Itu semuanya yang namanya isim, apakah yang mabni? Ini ini dibedakan mabni mu'rab kalau fi'il yang mu'rab saja yang memiliki hukum i'rab sedangkan yang mabni tidak memiliki hukum i'rab. Sedangkan yang isim apakah isim itu adalah masuk dalam kategori mabni atau mu'rab? Semuanya punya hukum i'rab. Ya, itu penting untuk diperhatikan. Jadi perbedaan atau pembagian kalimah ini juga pada akhirnya berfungsi bagi kita untuk menentukan kerangka pikir lanjutan Oh saya sedang berhadapan dengan huruf sekarang. Kenapa kalau berhadapan dengan huruf, maka saya tidak usah sibuk-sibuk ber berpikir tentang hukum i'rabnya apa? Karena huruf mesti tidak memiliki hukum i'rab. Itu catatan, ya. Oh saya sedang berpikir ber, bertemu dengan isim ini Kalau isim kita harus bertanggung jawab Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rob Apakah isim itu mabni atau mu'rob Pasti memiliki hukum i'rob Kadang-kadang rofa, kadang-kadang nasob, kadang-kadang jer Begitu Oh yang sedang saya hadapi sekarang kalimat fi'il Ditanya dulu fiil mabni apa fiil mu'rab? Kalau fiil mabni karena itu adalah fiil madi, karena itu adalah fiil amar, maka tidak ada pe pe pertanyaan tentang hukum i'rab. Fiil madhi ini hukum i'rabnya apa? Fiil amar ini hukum i'rabnya apa? Itu pertanyaan salah. Begitu. Yang ada pertanyaan ketika fiil 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 itu adalah fiil mu'rab dan itu hanya terbatas pada fiil mudhari' saja fiil mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa. Ketika kita bertemu dengan fiil mudhari ya yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa itu berarti berhukum mu'rob Itu ditanya fiil mudhari yang mu'rob ini berhukum rofa, nasob atau jazm itu semacam itu. Jadi pentingnya pembagian kalimat jadi fiil, isim, dan huruf itu juga terkait dengan paradigma berpikir kita. Ketika kita bertemu dengan huruf, maka pasti tidak memiliki hukum i'rab. Ketika bertemu dengan isim, maka pasti memiliki hukum i'rab, ya. Ketika bertemu dengan kalimat fiil, belum tentu ada hukum i'rabnya. Yang punya hukum i'rab hanya terbatas pada fiil yang mu'rab saja, sedangkan fiil yang mabni tidak pasti tidak memiliki hukum irab. Fi'il mabni itu pasti tidak ada hukum rofa, tidak ada hukum nasob tidak tidak ada hukum jazm, ya. Itu itu mungkin yang penting, ya. Saya hanya kepingin menegaskan kalau panjenengan semuanya pemirsa di rumah dan seterusnya itu memang memiliki keseriusan untuk belajar, ya. Saya berusaha untuk memfasilitasi terus kami akan syuting dan syuting kecuali eh, di pondok misalnya ada acara dan seterusnya didoakan semoga lancar gitu ya itu eh, yang paling penting itu adalah harus dihafal. Tidak memungkinkan kita misalnya bisa nahusshoraf kalau tidak ada hafalannya. Oleh sebab itu tolong-tolong itu beneran gitu ya bagi teman-teman yang pemirsa sesempat mungkin misalnya dalam satu hari, 15 menit, eh, setengah jam misalnya untuk kemudian menghafal, sedikit menghafal, menghafal. ingat bahwa Istiqomah itu adalah menjadi kata kunci istiqomah itu menjadi kaca kunci. Kalau panjenengan misalnya istiqomah mengalokasikan waktu 15 menit untuk menghafal, ya 30 menit misalnya untuk menghafal terus menghafal sesuatu yang sederhana itu dihafal 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 terus terus kemudian terus berlatih dan seterusnya insya Allah pada akhirnya tidak menutup kemungkinan kita bisa naik tingkat dari awam sama sekali terhadap bahasa Arab karena hafalan kita banyak dan seterusnya karena kita menga terus mengasah diri dan seterusnya karena kita terus berdiskusi terus misalnya mau mendengar dan melihat dan seterusnya misalnya itu pada akhirnya bisa naik tingkat menjadi menjadi uh, bisa bisa pinter Ingat, saya diperhatikan bahwa kemampuan bahasa Arab, kemampuan membaca kitab itu, pada akhirnya juga menunjukkan tingkat kualitas keberagamaan kita. Quran tidak memungkinkan untuk kita jadikan sebagai hudan kalau seandainya kita tidak faham. Hadis tidak memungkinkan untuk kemudian kita jadikan sebagai pegangan kalau seandainya tidak kita fahami itu untuk memahami Al-Quran, untuk memahami al, al hadis pendekatan yang paling sederhana itu adalah Sharaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga panjenengan sukses. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita lakukan itu mendapatkan ridho dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته